dan hasilnya sudah mulus, lancar ya, cenil-cenil. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman bersama Tukang Noto Hulu ya. Kali ini Tukang Noto Hulu hadir kembali ya. Kali ini mau memberikan sedikit tutorial cara pasang kunci untuk pintu lemari hulu baja ringan. Ada teman kita yang DM ke Tukang Noto Hulu untuk membuatkan video tutorial cara pasang kunci untuk pintu hulu baja ringan. Silahkan nanti teman-teman yang lain mungkin juga belum tahu cara pasang kunci di pintu hulu baja ringan, silahkan nanti tonton videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Tukang Noto Hulu, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan dukung terus channel Tukang Noto Hulu. Jangan lupa juga untuk di subscribe ya teman-teman, subscribe gratis, nanti teman-teman akan mendapatkan video tutorial-tutorial terbaru dari Tukang Noto Hulu ya. Silahkan untuk video dan tutorial bagaimana, kita saksikan sama-sama, cus. Nah ini ya teman-teman, untuk pintu yang mau kita pasang kunci ya, ini ada 4 pintu, nanti kita pasang di sini. Kita ambil dari bawah sekitar 70 cm ya, dari daun pintu bagian bawah sekitar 70 atau 80 tergantung panjang atau tinggi pintunya ya. Nanti kita pasang di lemari ini ya. Untuk langkah awal ya, kita titik dulu atau kita lubangin dengan skrup roping pendek seperti ini, pas di tengah-tengah sesuai tempat yang mau kita pasang kuncinya, dan selanjutnya baru kita lubangin, lanjut lubangin, kita tembus dengan baut roping yang panjang sampai tembus ke bagian dalam ya. Ini ya teman-teman sudah, dan baru selanjutnya kita lubangin dengan mata bur pagoda seperti ini ya. Kita lubangin dari bagian luar dulu sambil diongkek-ongkek, digoyang-goyang, digeyel-geyel sidik seperti ini separuh dulu ya teman-teman. Nah baru selanjutnya kita balik, kita ambil dari bagian dalam juga, kita ongkek-ongkek, kita geyel-geyel sedikit juga seperti ini ya, sampai habis mata bur pagodanya ya, dari dalam seperti ini ya. Setelah dipastikan tembus atau habis untuk berpagodanya dari dalam, baru balik lagi ke bagian luar dan kita tembus juga sampai habis untuk mata bur pagodanya seperti ini. Nanti sudah sesuai dengan ukuran kunci yang mau kita pasang ya. Ya, setelah kita pastikan lubangnya pas seperti ini ya, ini lihat ya teman-teman, sudah lubangnya sudah bulat bunder ya seperti ini, baru selanjutnya kita pasangkan untuk kuncinya ya. Ini kunci biasa ya teman-teman, bukan kunci mekar ya. Kita lepas dulu untuk pengunci atau pengait bagian dalam ya, baru selanjutnya kita masukkan ke lubang yang sudah kita bolongin tadi ya, yang sudah kita buat. Nah kita pastikan pas seperti ini, baru kita pasangkan atau pengait atau pengunci bagian dalam seperti ini ya, baru kita pasangkan untuk skrupnya atau untuk kunci baut bulat bundernya seperti ini ya. Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan tentunya subscribe channel Tukang Noto Hulu, subscribe gratis ya teman-teman ya. Tukang Noto Hulu juga minta maaf lama sudah enggak bikin video tutorial ya, dikarenakan dengan kesibukan, dengan pekerjaan ya. Alhamdulillah banyak orderan dan pesanan, jadi sibuk tidak sempat membuat video tutorial ya. Setelah kita kunci itu, kita lepas untuk skrup bagian dalam ini yang kecilnya teman-teman, lalu baru kita pasangkan untuk pengaitnya seperti ini, dan kita pasangkan kembali untuk skrup yang kecil mungil ini ya, lalu kita kencengkan, kita bakoi dengan obeng ya seperti ini. Nah ini ya teman-teman, kita pastikan sudah kenceng seperti ini. Nah ini ya teman-teman, sudah terpasang seperti ini. Ini, dan baru selanjutnya kita potong dulu ya teman-teman untuk pengaitnya yang bagian dalam tadi yang kepanjangan ya. Terserah teman-teman mau dipotong juga bisa, enggak juga enggak apa-apa, ini cuma biar pendek aja, biar
enggak terlalu kedawan ya. Nah ini ya teman-teman, hasilnya setelah itu baru kita malkan untuk bagian pengaitnya itu, untuk bagian yang mau kita lubangin ya, atau untuk kuncinya bagian dalam ini. Di sini nanti kita lubangin ya teman-teman, pas sesuai dengan pengait yang kita pasang tadi ya. Kita lubangin dulu sama ke gerinda pelan-pelan ya teman-teman, nggak usah buru-buru, nyantai, yang penting hasilnya sesuai keinginan. Nah ini ya teman-teman, sudah kita lubangin seperti ini, baru selanjutnya kita coba curut. Nah udah pas masuk ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, sudah pas untuk hasilnya, sudah pas, cenuk. Nah sudah masuk pas ya, dan untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman, dan hasilnya sudah mulus, lancar ya, cenil. Nah alhamdulillah sudah selesai ya. Demikian ya teman-teman, sedikit tutorial cara pasang kunci untuk pintu hulu bejaringan ya, untuk lemari. Mudah-mudahan dengan sedikit tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Demikian sedikit dari Tukang Otolo, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hulu bejaringan.